Aku rasa terpercaya. Daunnya bisa diminum kak, ayo please. Ayo suka nih makan daun mint, dilelepin sama dia. Dia kambing soalnya. Oke deh, setiap Idul Adha dia ngumpet, takut dikurban. Sakit perut aku mah. Extra jus mana, tanyain Ayu kak. Mana si Jos? Si Jos tuh dia udah follow aku boleh follow temanmu guys. Dia follow aku. Dia oh ya udah aku follow bet nanti lah ya. Dia nanya ke bawah. Siapa sih namanya? Jos. Nanti aku ini. Emang dia follow? Dia bilang. Oh iya. Dia bilang ini I follow her, ya yeah, it's fine. Itu apa Snapchat ya? Iya, aku punya WhatsAppnya dia. Kok nggak hilang chatnya? Lo kan bisa diganti. Dia ituin sampai 24 jam baru. Oh, ini aku follow back dia udah. Mau kencing ya? Kencingnya dia bagus banget. Kencingnya bagus. Bagus. Lima. Terus panjang, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang. Tapi dia kencingnya bagus banget. Oh. Kata Ayu, Kenti si Jos bagus katanya. Kentinya lu. Terus nggak terlalu panjang, nggak terlalu gede, tapi apa ya keras tapi bagus bentuknya katanya. Enggak keras dia keras banget, keras dan bagus, keras tapi bagus, bentuknya bagus, bentuknya bagus. Nggak tahu lah, dia kan tahu sendiri, dia kan bukan manusia. Enggak, itu dia karena si Ayu ini 10% doang manusia. Ya, 30%-nya dajal, sisanya alien. Enggak pernah lihat ngerokok, aku enggak ngerokok. Rokoknya dia beda. Aku ngisep Kenti doang. Aku kalau misalkan Kenti kesedot. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan rokok yang keluar asap-asap, aku enggak suka. Kalau rokok keluar peju aku suka. Ah. Itu yang ku cari. Karena udah hampir 2 tahun menjelang 2 tahun nih. Tanggal 14 bulan Desember pas celebrate. Pokoknya kalau sampai Desember gua utuh ya, masih perawan ya. Kita celebrate. Kedua tahun gua bisa mempertahankan keperawanan gue. Katanya kok makan dia nya enggak mau. Kemarin katanya kok mau ngewek sama yang ini. Ya enggak jadi. Kentinya gedong beco. Enggak, kan sedang kentinya. Kapan kita ke Ubudnya? Hah? Ayo, mau kapan? Abis Senin. Eko kemarin udah cowok. Senin, ya? Udah cowok ngajakin Eko ngewong. Udah tuh. Video call dulu bilang kayak gitu kan. Iya, video call. Udah video call. Udah gitu. Eko buat yang ngecong dulu kan. Liatin lah kentimu. Pas lihat gedong banget, Bo. Eko cancel. Aku bilang gak jadi, gak mau. Aku bilang kenapa? Aku bilang aku gak biasa sama yang besar, sama Kenti besar-besar. Aku bilang, iya katanya, cewek-cewek kalau ngewong sama aku malah keenakan. Dia bilang, iya beda lah. Aku bilang kayak gitu, Meki kan Meki buatan. Aku bilang kayak gitu, bukan Meki asli. Beser lagi aku malasnya ke atas. Siapa yang minder, siapa yang beser? Karena aku menjadi pompe kalau kelamaan aku pakai ini tuh pasti kebelet ringki. Boleh ekspresi makan daun mint. Enggak enak. Emang ini enak dimakan. Ayo tabrak bunda. Ini kenapa sih pada nanyain Dena sama aku? Gini ya. Aku itu kenal sama Dena, memang kenal, tapi cuma satu kali ketemu seumur umur. Aku nggak tahu, nggak deket, nggak pernah yang ngobrol lebih dari 1 jam itu nggak pernah. Dan aku udah tahu dari beberapa teman juga dia udah meninggal. Tapi kan, yang nggak harus dibahas juga. Kalian Dena, nanya dia sakit, Dena apa Dena Andini ya? Kalian pada nanya dia sakit apa, meninggal kenapa? Ya mana gue tahu, gue bukan keluarga. Tanggal 20 Agustus, nanya Beb, mau lingkarnya di mana? Jadi kalau orang mau sakit apapun itu bukan hakku untuk menjelaskan dia sakit apa, karena pertama
aku tidak kenal intens sama dia intern. Udah gitu aku juga tidak mau cari tahu atau ikut campur apapun kehidupan orang lain ya. Jadi dia sakit apa ya kalian tanya aja sama pihak keluarganya, jangan sama aku. Tadi warnanya merah. Apa? Minumannya. Gak tahu, sirupnya beda kali. Tadi merah kan? Aku udah beli lip tint KGB, bagus banget. Makasih Maharani Lubin. Sarul ngamuk sirupnya kagak laku. Aku mah alhamdulillah ya. Teman-temanku aja ya support aku. Udah gitu yang aku pengiriman juga ke luar negeri. Baru lihat lo Kesia pakai celana gitu ke Amerika, ngirim ke Jerman, ke Australia. Nah ini mau ngirim lagi ke Kanada. Alhamdulillah ya. Apaan sih? Tuh bagus kak, aku beli juga ringan banget dan beli lagi tuh. Kakak cewek apa cowok? Kakak bencong sayang. Kakak bubar sayang, membelah diri. Kakak membelah diri. Jadi kalau misalkan kakak lagi apa? Lagi pengen jadi laki, tubuh kakak terbelah. Karena kakak itu termasuk jenis binatang-binatang. Itu orang gila sayang, itu orang gila. Itu buka bulan depan insya Allah, karena udah mulai normal, Bali udah mulai normal, kita baru mau buka lagi. Dan sekarang aku juga lagi gak makan nasi geng, aku udah gak makan nasi udah lama. Pas cheat day aja aku makan nasi setiap arisan atau hari Minggu. Dia kan apa luar ya pajak? Setiap hari Minggu atau Senin kan? Senin arisan. Ya besok cheat day. Senin baru. Senin kan cheat day lagi, tapi kan bakar kan. Woman support woman, iya benar. Mirip yang bintang pantura, iya si Pia itu sama-sama Rekalbar gitu. Hai. Ini namanya Delia Borjong. Dia cewek Thailand. Aku dari Puerto Rico. Mana kamu, Beb? Ini dari Meksiko. Ini Rusia. Ini dari Korea, ini Utara. Korea Utara. Ini dari RRC. Korea Cina. Hah? Thailand. Hah? Thailand. Thailand kau, bukan RRC. Thailand. Hah? Kau bukan tinggal di tembok ini, tembok raksasa Cina. RRC itu apa sih? Diam, sabar. Ajarin dulu deh. Biar apa? Biar satu-satu pintar. Pulang-pulang kerokan kak. Aku udah gak pernah kerokan lagi semenjak aku nge-gym. Aku ngerasa badanku sehat. Karena aku ini terus apa?
sauna. Sauna sama tim. KGB Lip Matte, produk KGB yang cocok buat cowok, warna apa? Warna nude. Kamu cowok bang laki atau kelaki-lakian gitu. Kamu laki atau enggak laki-lakian gitu. Kalau kamu laki jangan pakai lipstik saya. Tapi kalau kamu kelaki-lakian boleh pakai warna nude. Kayaknya kalau ke party enggak boleh tinggalin. Pokoknya jangan deh kayak gitu misalnya gue party kayak gitu. Ada aja yang enggak jelas. Kalau lewat dari sebelah siapa? Oh, live juga. Ada yang nonton? Ada banyak bule, ada banyak. Tapi nggak boleh. Sorry kalau bule itu tipe orang yang kurang suka di videoin. Jadi kalau misalkan kita beda ya. Kalau kita kan orang Indonesia suka banget namanya narsis, eksis gitu. Tapi kalau bule itu kurang suka mereka yang apa namanya? Di videoin gitu loh, kurang suka. Hai, makasih. Hidungnya Kak Gaby bagus sekarang, hidungku asli sayang. Sekarang emang dulu gak bagus. Bagus sekarang apa? Terus emang dulu gimana? Ini ya, nah. Asli hidungku mah. Yang palsu tuh bibir. Terus? Yang palsu tuh bibir, dagu palsu, Meki palsu, tete palsu. Halo, Kak Gap, budget minim ke Bali berapa ya? Kalau sekarang murah kok, sekarang itu kalau kalian udah vaksin dosis 2 itu kalian bisa antigen itu harganya cuma 150 ribuan, kalau nggak salah pas 125 ribu harga antigen. Asal kalian udah vaksin dosis 2 ya. Kalau kalian baru vaksin dosis 1 itu kalian harus PCR. PCR harganya 400 ribuan. 490 ribu kalau PCR. Itu antigen cuma 100 ribu aja. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian udah vaksin dosis 2, kalian bisa ke Bali hanya dengan antigen. Terus kalau sekarang hotel, villa semuanya lagi murah. Lagi murah banget di Bali. Jadi rekomend banget buat kalian datang ke Bali sekarang. Minumlah. Bye bye. Biar nggak bosen. Pakai wig. Jangan diliatin dulu, borjong, bencong, waria. Iya, jangan diliatin dulu, tahu tuh. Nah. Riba. Kayaknya itu bukan wig. Itu bukan wig. Dia habis naik motor, Bo. Rambutnya enggak diikat. Masa sih? Gak apa-apa, mau dibilang lip til ke, lip tol ke, lip chong ke, yang penting laku, laris, ngirimannya ke luar negeri lagi. Oli mana Kak Gep? Udah lama gak lihat Oli live. Nah. Ada best. Gak enak. Tapi disisit, nanti aja disisit aja. Hai. Bencong ya, suka pamer-pamer dada. Kata netizen, lumanisnya gak ada obat. Hah? Lumanisnya gak ada obat, udah kayak baik god. Lumanisnya udah gak ada obat, kayak sari gula. Yang ngerinya, bikin batuk-batuk. Buat diabetes. Hidup Gaby Festa Indonesia, hore, horas, hoba. Kalau datang ke sini nanti apa namanya? Bencana. Coya iya benar. Udunnya mulutnya iya. Kalau kau ke sini nanti Bali nih udun.
hai dong. Hai. Ada itu temanku di dalam anaknya indigonya keras banget. Masa? Iya. Dia sempat lihat aku itu kan, dia malah aku minta dong kalau aku mau follow IG-nya kakek. Mana ada anaknya? Anaknya nggak ada sekarang. Waktu nanti dia bilang ma, ketemuin aku sama Casey sekarang. Aku mau lihat dia. Ada cara apa cuman naik ke laut? Eko mau juga. Eko mau juga. Keras banget indigo. Ada teman Eko ada bawa keras banget juga indie home-nya. Temen gue ada keras banget bencongnya keras banget. Dibikin gue biar gak ketahuan. Nah, gimana caranya ya, mari kita bahas tentang perselingkuhan Pepeta. Gimana caranya tuh bencong ya suka pamer-pamer dada. Bencong gimana caranya Beb, biar gak ketahuan gimana ya. Oh ya jangan. Kita. Iya nggak boleh. Itu rahasia perusahaan, sudah ditandatangani kontrak dan juga notaris. Itu ya. Rahasia warung. Iya, bumbu turun temurun. Itu bumbu turun temurun. Tidak bisa diganggu gugat dan di share ke publik. Iya, karena dapetin itu wangsitnya susah. Dan butuh kerja keras dan puasa. Benar. Hai. Makanya dia nggak pernah tinggal di villa dalam lebih dari sebulan. Keras banget anaknya. Ah, indigo. Oh, ini teman sama Meli ah, ya, teman. Enggak pernah dari Bali. Teman sama Meli, teman sama Gebi, sama semuanya teman. Cuma berapa hari tuh. Enggak bisa. Jadi gue tuh tipe orang yang kalau misalkan kayak gue berantem sama si A, berantem sama si B, gue tuh enggak pernah ngajakin kayak si Oli temenan sama si Ono. Ngapain? Gak penting, itu mah sampah. Udah. Bahas kakek cabul, ditunjukin kayak gini, ngapain? Kayak aja gak pernah kebaca kok. Jadi gua tuh tipe orang yang bodo amat gitu. Kalau misalkan kayak si Tari temenan sama si Ono. Terus temenan sama Eko yang enggak. Dipasin. Dilama-lamain. Kau tak bohong. Berarti Eke bisa mempertahankan kesucian selama 2 tahun. Jadi enggak mau nopong. Kita lagi di The Forge. Nanti mau lanjut ke sini. Gua enggak bisa loh. Bisa. Enggak sama. Gua seminggu enggak bisa. Udah seminggu enggak klewi aja udah. Ting pala gua. Karena mungkin hebat tuh dia. 2 tahun. Karena mungkin Eke udah biasa. Udah terbiasa udah lama enggak nyari. Jadi ya udah kebablasan aja enggak nyari gitu. Lu masih bisa ngerasain klewi enggak sih? Bisa. Kalau digilat Eko klewi. Cuci gilat gue. Dia sok bewong. Ada bewong. Semoga malam ini Gaby dapat ayah biar pecah perawan malam ini. Dia mah kemarin ada kesempatan ada ayah, malah dia nggak mau ya. Iya, ada ayah dia malah malu. Iya, malah menghindar. Takutan duluan, Gaby. Kita berangkat jam berapa? Sekarang. Ih, si Beb, ngapain? Nih, aku kirim ini jam 9 lah kesana. Iya, waktu itu aja pas udah rame-rame jam 9. Jam 9, jam 10 apa? Oh, yes, ini festa or festa news. Klewi adalah artinya keluar. Tuh ada Tinder no. Tinder us tuh. Ada us ngirim pesan. Nanti kalau disitu. Ada dia. Tindernya. Kayak orang. Tapi langsung di close sama Yudiana di close. Halo kakak berdua cantiknya. Halo. Ini dong Oli. Boleh gak dia pacaran sama aku? Ini gak bisa nyanyi. Ayahnya Oli gak ikut kumpul. Kenapa ayahnya dia pacaran sama aku? Jangan kau. Ayah sudah berkumpul. Ayah gue mah udah di rumah. Ayah gue mah di Jakarta. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia pacaran sama aku terus dia diam-diam pengen bokeh kau. Kalau ada dia enggak lah kalau udah kau pacaran. Ada lu ke Mabora. Oke. Bali udah aman dari COVID, Kak.
Doain aja. Jadi ya lakinya sih. Jangan cuma Bali doang yang aman, pengennya semuanya aman. Iya, abis itu bilang banyak gitu. Sama aja lah. Itu judulnya Maruk. Toket. Nah. Tuh kita semuanya kerok. Tuh, ini bencong nih semuanya. Makanya suka pamer dada. Gue aja nggak bencong nih. Ntar hari ini nggak pamer. Ayan, ini Ayu dong. Ayu kan nggak pamer. Lu masih pamer. Ayu bertutupan. Ayu sama Udun yang tertutup. Eh, mana ada itu ada jaring-jaring ini. Udun bencong syariah adalah temanya. Tapi jaring-jaring. Ih, pengen ngesong ke Enti deh bu. Tapi iya pengen ngesong aja, tapi aku nggak mau ngewong. Hah? Yang mana aja tapi yang ganteng, aku pengen ngesong aja tapi nggak mau. Pengen pengen 69 dia ngejilat Meki Eka, aku kan ngisep ke Entinya dia, tapi nggak mau dimasukin. IAE Cara hadir udah bertahun-tahun. Apa kabarnya itu? Gak pernah lepas? Kajian kutunya nanti katanya. Gue pengen ngembangin rambut. Aku awal corona aku istirahat. Makasih, ada istirahat. Kakak Gap, kapan acara Miss Queen-nya? Justru malah aku kalau gak ada buku aku mungkin salah. Bulan ini ya? Soalnya kayak mewong semua. Hai, Mai. Teman Eka di apa? Brazil. Suaranya kayak mewong semua aja gitu. Iyalah. Kita kan dokternya mahal, makanya minta suaranya kita operasi. Iya. Makanya tong pewong. Iya, udah enggak. Kita nih lihat tuh kan, suara gue kecil, suara Meta kecil, suara Oli kecil. Walaupun kita transgender, walaupun kita bencong, tapi tetap kita perempuan, say, ya. Ini aja madu sama sepatu-sepatu lagi keringetan. Kita itu transgender-transgender yang bisa hamil dan bisa melahirkan. Transgender mahal, Bo. Nah, karena kita bisa tanam rahim. Iya. Makasih. Gue kayak pembawa berita zaman dulu tau gak sih yang di RCTI. Poninya begitu. Rambutnya segini berita. Lepas dong. Oh, cincinnya ini apa? Khloe Kardashian kan gedenya segede jalan.